Halo YouTuber, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah membuka atau melepas busa helm INK. Yang kita ketahui bahwa busa styrofoam di helm INK ini sangat sulit dibuka. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana sih cara melepas busa styrofoam yang di dalam di helm INK ini, nanti bisa simak videonya agar teman-teman paham. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk buat teman-teman yang mungkin ingin mencuci helm dan ingin busa helmnya yang styrofoam berwarna putih tidak ingin dicuci dan belum tahu bagaimana cara melepas busa helm styrofoam yang berwarna putih di helm INK, nanti bisa simak videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dan mengklik tombol like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat banyak orang. Oke teman-teman, pertama-tama buka dulu ini. Buka dulu ini busa kupingannya seperti ini. Ini ada kancingnya ya, seperti ini kancingnya. Setelah itu kita buka back helm, kemudian buka bagian busa kepala ini. Ini ada kancingnya juga, tinggal buka seperti ini. Dan untuk membuka pad dan kacanya, siapkan obeng min. Biasanya untuk helm INK obengnya obeng min, bautnya ini. Kita putar ke arah kiri. Ya. Sini. Dan tinggal lepas. Cara melepasnya seperti ini, teman-teman. Kita tarik bagian depan di busa helm styrofoam ini, tarik keluar seperti ini. Lihat, terlepas ya seperti ini. Jadi mudah sekali cara melepas busa helm INK. Baik, untuk masang kembali busa helm INK adalah sebagai berikut. Ini kita pegang tali helmnya seperti ini, di pinggirin agar tidak nyangkut di busa styrofoam yang berwarna putih ini. Seperti ini cara masangnya. Oke, masuk ya. Jadi ini tali helmnya kita pinggiri begini, jadi tidak nyangkut di busa styrofoam yang berwarna putih. Setelah itu kita pasang kembali seperti ini, di biasa. Busa kepalanya ini ada pengaitnya, tinggal masukkan seperti ini. Ini ada kancingnya. Oke, kita pasang busa kupingannya. Ini back helmnya tinggal masukkan di sini, kemudian tinggal kunci di telinganya ini. Oke. Dan kita pasang pad dan kacanya. Kecepatan menggunakan obeng min.
Oke, teman-teman ya, sudah jadi ini. Busa INK sudah kita bongkar dan pasang kembali. Jadi mudah sekali cara membongkar dan masang kembali busa helm di helm INK. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.